Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Empat Otomotif. Nah, di belakang saya seperti yang kalian lihat itu adalah Mitsubishi Xpander Cross. Udah banyak yang nunggu mobil ini, akhirnya sekarang datang lagi. Dan kali ini hadir dengan penawaran yang lebih spesial lagi, karena kenapa mobil ini ditawarkan dengan free atau gratis PPNBM. Seperti apa mobilnya, lalu kemudian berapa harganya, akan kita ulas pada video ini. So, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa bawa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng, jangan lupa ditekan. Gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Dan video ini bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambah. Ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah Mitsubishi Xpander Cross Black Edition Rockford Fosgate yang sekarang hadir kembali untuk kalian yang udah lama menunggu mobil ini diproduksi lagi. Nah, selain itu, yang spesial dari mobil ini adalah harganya yang jadi lebih murah karena adanya pemotongan PPNBM, atau bahkan bukan pemotongan lagi, tapi gratis PPNBM 100% untuk pembelian mobil ini. Artinya mobil ini dari harga awalnya akan jauh lebih murah ketimbang mobil ini belum kena potongan PPNBM. Berapa harga mobil ini? Harga mobil ini itu ditawarkan di angka 317 jutaan. 317 jutaan itu angka yang cukup prestisius, bos. Apalagi yang ini adalah yang warna grey limited edition. Itu harganya persisnya 317.800.000. Dan potongan PPNBM-nya, kalau saya nggak keliru, itu di angka 20 jutaan. Kalau saya nggak keliru. Untuk lebih jelasnya, kalian silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai berapa sih sebenarnya atau fix-nya pemotongan PPNBM plus discount yang ditawarkan oleh mobil ini. Nah, itu dari sisi harga. Dari sisi tampilan. Nah, yang Rockford Fosgate Black Edition warna grey ini adalah limited edition, karena kenapa? Kalau kita lihat, ini adalah warna yang memang limited daripada Mitsubishi Xpander. Ada banyak pula yang menginginkan mobil ini untuk yang warna ini. Selain itu, ditambah dengan ornamen sebah hitam yang menjadikan mobil ini memang Black Edition, ya, namanya Mitsubishi Xpander Cross Black Edition, jadi semuanya sebah hitam. Kalau kita lihat dari bawah, ini bisa kita lihat dari bawah, untuk velgnya dibuat sebah hitam, sebenarnya kurang lebih sama dengan Black Edition yang ada sebelum-sebelumnya. Tapi ya memang yang sebelumnya limited dan udah habis, sekarang ada lagi, jadi itu berita gembiranya, bos. Nah, dari depan kita bisa lihat untuk front undergarnish-nya juga dibuat warna hitam, ya. Warna hitam, dan dia hitamnya hitam dong, bos. Nah, ini jadi kelihatan lebih adventure memang kalau kita lihat dari perpaduan warnanya. Jadi kalau yang atas itu grey dan dia glossy, yang di bawah dibuat lebih kelihatan lebih tangguh atau lebih adventure. Nah, ini udah pakai LED reflektor, ya. Sama untuk semua lampunya LED kecuali lampu seinnya dia masih pakai bohlam, bos. Kelihatan di bawah, tapi ya itulah fungsinya lampu sein juga, menurut saya ya so far okay lah. Garis dynamic shield-nya nggak sama seperti yang ada di Mitsubishi Xpander Sport Rockford Fosgate Black Edition, yang ini tetap dibuat warna chrome. Lalu kemudian untuk grill depannya itu dibuat warna kayak black glossy, ya. Kalau ada yang lebih tahu warna yang seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang spesial dan membuat mobil ini kelihatan lebih tangguh lagi adanya emblem Mitsubishi Xpander. Nggak ada tulisan Mitsubishi-nya sih, kalau ada lebih panjang lagi dan itu repot maksudnya. Nah, ini hanya ada tulisan Xpander Cross, karena ini adalah varian Xpander Cross, bos. Nah, itu untuk bagian depan. Bagian samping, fendernya dibuat dengan warna hitam dop sama seperti seri sebelumnya juga. Lalu kemudian velgnya seperti yang kita sampaikan tadi, itu dibuat warna hitam juga, dan memang kelihatan lebih gagah kalau warnanya hitam kayak gitu. Lalu untuk spionnya, covernya dibuat warna hitam glossy. Di sini tetap ada lampu seinnya yang disematkan di spion. Dan spesial, bos, kalau kalian lihat di bawah sini, nih, ini adalah kamera.
Mobil ini support untuk kamera 360, jadi kiri kanan ada, depan belakang ada. Biasanya kamera seperti ini ditaruh di bawah sini, yang ini ditaruh di semacam kayak bracketnya spion. Jadi ya kelihatan lebih unik ya untuk mobil ini. Nah sebenarnya menurut saya ini lebih cocok ya, karena kalau ditaruh di sini, kalau si spionnya ini retract, otomatis ini nggak fungsi bos. Anggaplah misalkan kita masuk gang. Nah pada saat kita masuk gang, si spionnya nyangkut, dibuat retract, otomatis kamera 360-nya akan keganggu. Tapi kalau ditaruh di situ, nggak masalah bos. Ide yang simple tapi sangat fungsional. Kalau kita lihat dari garis jendelanya, jadi dibuat warna hitam ya, namanya Black Edition. Bahkan untuk roof rail-nya yang ada di atas ini, ini dibuat warna hitam juga bos, dan kelihatan lebih tangguh. Ini kalau nggak salah bisa untuk beban 20 kilo kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, itu handle pintunya dibuat sewarna dengan bodi. Di sini udah ada tombol karena mobilnya udah keyless. Wah, empuk juga untuk buka tutupnya. Di bawah tetap ada side skirt, dan side skirtnya dia dibuat warna silver. Nggak dibuat warna hitam full sama seperti dengan over fender yang ada di depan. Di belakang bannya, velgnya sama dibuat warna hitam juga. Sistem pengereman masih menggunakan drum brake atau tromol, ya so far so good lah, nggak ada masalah untuk yang ini. Nah untuk bannya dia pakai apa nih, dia pakai Enasafe ya, nggak tahu nih, tapi dari Dunlop ya untuk bannya. Dan ini ukuran bannya di 205/55 ring 17, cukup besar untuk ringnya dan memang cukup proporsional untuk mobil ini. Nah kalau misalkan mau dikasih ide untuk modifikasi sedikit, karena memang dengan tambahan over fender ini jadi kelihatan bannya agak ngepot ke dalam ya, tinggal dipasangin spacer, otomatis akan jadi lebih gagal lagi. Kalau mau lebih maksimal, tinggal dipasangin velg aftermarket, diganti dengan bannya sehingga offset bannya akan keluar, dan itu lebih gagah lagi bos. Reflektor dibuat vertikal, lalu kemudian di sini ada tulisan Rockford Fosgate Black Edition. Dan ini limited edition. Kalau kalian mau mobil ini dan cepet-cepet pengen ya, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, lalu lakukan inden atau ya lakukan pemesanan lebih awal biar kalian diprioritaskan untuk bisa dapatkan mobil ini. Di bawah sini masih ada sensor parking 2, lalu kemudian ditambah kamera mundur. Jadi buat kalian yang gak gitu jago pas parkir mundur ya, ini akan sangat membantu. Expander cross pasti. Lalu kemudian di belakang, oh ya, mobil ini udah pakai Vicool ya untuk kaca filmnya, dan di belakang udah ada defogger dari belakang kayak gitu. Lalu kemudian di bawah ada rear under garnish lagi yang ini kelihatan tangguh juga. Nah di sini dibuat warna hitam dop, glossy gray di atas, hitam dop lagi, lalu kemudian di bawah hitam dop lagi. Jadi ini yang glossy-nya cuman kayak narik garis dari bawah ke kanan lalu ke bawah lagi. Ban serepnya ada di bawah. Dan karena mobil ini bukan yang high-tech, jadi nggak ada kick sensor untuk power tailgate. Pengisian bahan bakarnya ada di samping kiri. Lalu kemudian di sini ada tulisan Vicool lagi. Nah, garis jendelanya bos ditarik dari sini ke bawah, lalu kemudian ke depan. Cakep ya. Nah, di sini ada satu kamera lagi ya. Jadi kiri kanan dan di depan mestinya ada satu lagi. Yang depan taruh di manakah kameranya? Nah, taruh di bagian bawah sini. Cakep bos. Ya cuman terlalu ke bawah sih menurut saya, tapi so far so good lah. Pasti udah dilakukan R&D atau analisa yang lebih mantap lagi kenapa ditaruh di bawah nggak ditaruh di atas. Saya yakin Mitsubishi semantap itu sebelum mendesain mobilnya. Nah itu untuk bagian eksterior. Nah kalau kita lihat kaca filmnya, dia nggak terlalu gelap, nggak juga terlalu terang, so sudah sangat proporsional lah menurut saya untuk melindungi privasi kita pas ada di dalam. Tapi kalau misalkan kalian mau nambahin lagi ya silahkan. Nah
Tuh. Sekarang kita coba intip sisi dalamnya, mulai dari sebelah kiri. Nah, door trimnya masih kurang lebih sama seperti seri sebelumnya karena memang nggak ada perbedaan lebih jauh daripada mobil ini. Untuk di bawahnya juga dia masih belum yang soft, tapi motifnya motif kulit bos. Jadi kelihatannya lumayanlah mewah. Grip untuk nutup pintunya dan di sini dibuat hitam glossy. Di bawah ada speaker lagi dan ini speakernya nggak ada tulisan Rock for Fosgate karena memang seingat saya cuma subwoofer yang Rock for Fosgate. Nanti kita tunjukin. Untuk joknya yang unik dari Xpander Cross Rock for Fosgate ini adalah joknya pakai bahan kulit yang sama seperti yang ada di Pajero dan Eclipse Cross yang ada di sebelah sana, nanti kita tunjukin juga. Yang ada di sana tuh bos, itu Eclipse Cross yang harganya kurang lebih sama dengan Pajero Exit 500 jutaan bos. Tapi itu mobil sangat nyaman dipakai. Kalian kalau mau tahu mobil itu secara detail silahkan cek uploadan kita di video sebelumnya karena mobil ini pernah kita review sebelumnya. Wih, kulitnya bos, ini mewah. Jadi kalau kalian punya Xpander Cross pasti akan beda sendiri. Kalau kalian sandingkan dengan komunitas Xpander atau Xpander Cross ya, pasti akan beda sendiri. Kulit bos, dan ini kulitnya ya bukan kulit yang kaleng-kalengan karena memang bukan kalet, tapi ini kulit bukan kaleng maksudnya. Wah, belum soft opening tapi tempat penyimpanannya sangat luas. Sorry kalau agak gelap karena kita posisinya indoor lagi ada di showroom. Dan ini untuk AC-nya pengaturannya masih knob putar semua, tapi sekali lagi di sejuta kali kita nge-review selalu disampaikan bahwa model putar kayak gini tuh lebih fungsional. Bahkan Pajero sekarang dari model pencet-pencet ke dalam dia pakai putar lagi tapi agak kecil putarannya karena memang secara fungsi itu sangat membantu sambil kita mengemudikan mobilnya kita mengoperasikan AC. Head unitnya dipasangin emblem Rock for Fosgate juga, tapi seingat saya ini ya bawaan dari Mitsubishi Xpander Cross ya. Ya entah ada teknologi Rock for Fosgate yang ada di dalam atau gimana. Dan ini support untuk kamera 360 pastinya. Untuk kita akses kamera 360-nya ada di sini. Udah banyak reviewer yang menunjukkan itu, so cukup saya jelasin dari kita gitu ya. Nah, parking brake-nya masih mechanical. Ya, ini asik buat drifting juga. Ya, nggak pernah sih saya melihat Xpander drifting. Xpander Cross apalagi. Kalau rally ya Rifat Sungkar udah bikin sih. Dan itu memang Xpander MP4-nya keren banget. Muka depannya kayak Xpander Cross, tapi bodinya Xpander. Perpaduan antar keduanya. Nah, ini cup holder ada dua. Di bawah sini ada tempat naruh barang yang cukup luas, bos. Sayangnya kalau ditinggikan lagi ini bisa jadi armrest, tapi ya kayak gitulah adanya dan menurut saya itu udah sangat cukup untuk kompartemen. Di sini bisa naruh barang lagi juga di bagian bawah sini, tinggal digesek ke depan. Naruh kartu, koin atau apa aja di bawah sini itu bisa. Transmisinya otomatis varian paling atas dan nanti kita lihat apa yang ada di setirnya. Sini tempat penyimpanan lagi. Nah, nih joknya di sini udah bahan kulit semua untuk headrestnya dan kita lihat di baris kedua. Yang ada di baris kedua itu trim pintu sama semua, nggak ada perbedaan. Lalu kemudian di bawah sini itu pelipatannya 40-60 konfigurasinya dan ini headrestnya sama. Ini kalau kita lipat ya, dia one touch tumble. Langsung lipat ke depan kayak gini, full. Dan ini memberikan akses yang sangat luas untuk kita duduk di bagian belakang, bos. Kayak gitu, jadi praktis dan very simple. Di sini ada armrest-nya lagi, yang armrest-nya kalau ditekuk, sayangnya ini masih kebungkus plastik, jadi kalau kita ngebongkar lagi mungkin agak ribet. Udah pernah kita review juga. Yang ini dia ngelipatnya sampai ke depan. Uniknya kalau dia kelipat ke depan, maka akses seolah-olah ada akses dari belakang ke depan. Karena dia nggak ngelipat setengah tapi full, kelipat semua aja dan itu kelihatan mewah. Cuman di sini nggak ada cup holder-nya, bos. Tapi menurut saya so far udah cukup banget. Unik lagi itu yang ada di belakang. Oh iya, ini grey, ini warnanya hitam glossy dan ini tetap ada aksen dynamic shield
ala Mitsubishi. Jeng 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 jeng, inilah yang menjadikan mobil ini menjadi lebih premium karena disematkan speaker Rockford Fosgate, subwoofer Rockford Fosgate yang ini, dentuman bassnya itu sangat bulat, pulen dan sangat nyaman untuk kita mendengarkan musik-musik yang paling kita sukai dengan subwoofer ini. Cakep ya, ini yang membuat mobil ini jadi lebih semacam improvement yang unik tapi menurut saya berkelas dari Mitsubishi. Ada gambar R-nya, Rockford Fosgate. Dan ini materialnya. Cakep bos. Nah, oleh karena di situ ada subwoofer, maka space yang harusnya ada di seperti yang ada di sebelah kanan ini itu hilang. Tapi nggak mengganggu tempat penyimpanan yang ada di bawah sini. Tetap ada tempat penyimpanan buat naruh 1, 2, 3 sepatu. Kalau kalian adalah olahragawan aktif, sebelah kiri sepatu futsal, tengah badminton, sebelah kanannya sepatu kerja atau apalah kalian bisa taruh di situ. Dan ini muat semua bos, karena ini cukup besar untuk tempat penyimpanan dan bisa ditutup lagi untuk privacy bos. Jadi kalau sepatunya agak bau habis dipakai olahraga, setidaknya mengurangi baunya masuk ke kabin. Itulah ya. Nah, untuk di bagian belakang ada door pocket buat naruh handphone, dan di sini ada cup holder lagi. Di sebelah kanan juga sama. Plusnya adalah di sebelah kanan itu ada slot charging juga atau power outlet juga. Jadi kalau misalkan yang di belakang handphonenya lobet, nggak perlu rebutan dengan yang ada di depannya. Nah, sekarang yang baris kedua ini kita udah tunjukin tadi. Yang unik yang ada di depan adalah di bagian kemudinya. Untuk trim pintu sama, pengaturan spion-spionnya juga sama, bagian driver auto, yang lain masih elektrik biasa. Lalu kemudian ada tempat naruh koin, cup holder. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada high adjuster untuk mengatur ketinggian seatnya sehingga benar-benar kita bisa mengatur posisi mengemudi sesuai yang kita harapkan. Selain high adjuster, reclining juga ada. Sliding juga pastinya, dan satu lagi bos, ini bisa naik turun, bisa maju mundur bos. Kurang apa lagi, kalau kalian berpikir expander itu lebih mahal dari kompetitor, ya iya lebih mahal, tapi yang kalian dapatkan juga lebih banyak bos. Tapi ya balik ke masing-masing yang punya duit lah ya, pilih mobil yang mana. Yang jelas kita tunjukin apa sih yang kalian dapat kalau membeli Mitsubishi Xpander Cross. Nah, di sini cruise control, jadi kalian nggak perlu nginjek gas sambil memacu kecepatan mobilnya di tol atau di jalan yang cukup lengang. Audio switch-nya ada voice command sepertinya, kurang lebih kayak gitu. Yang lebih paham silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan start stop engine button, pengaturan spionnya kiri kanan buat retract-nya ada di sini. Lalu kemudian di bawah sini ada stability control, dan ini kamera 360-nya bisa di akses dari sini bos. Nah, itu ya. Keren ya. Well, itu update kita kali ini mengenai si Mitsubishi Xpander Cross Rockford Fosgate Limited Edition, apalagi yang warna grey ini. Wah, lebih maco. Kalian udah punya ide untuk diapakan mobil ini dan dipakai kemana mobil ini, silahkan dipikirkan dan direalisasikan. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada keliru atau salah dari apa yang kita review kali ini. Semoga ini bermanfaat dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.